Dalam kurun waktu 3 bulan, mulai bulan Mei hingga Juli, tahun 2020 ini Satres Narkoba Polres Nganjuk berhasil mengungkap 22 perkara dengan mengamankan 30 tersangka. Dari 22 perkara tersebut, 13 diantaranya adalah jenis kasus narkotika dengan 19 tersangka, yaitu terdiri dari 17 tersangka kasus sabu-sabu dan 2 tersangka kasus ganja. Sisanya 9 kasus okerbaya dengan 11 tersangka pengedar pil double L dan 1 tersangka pil berlogo Y. Sementara barang bukti yang diamankan 13,53 gram sabu, 119,18 gram ganja, 9.093 butir pil double L, dan 190 butir pil berlogo Y. Para tersangka bersama barang bukti tersebut digelar dalam konferensi pers di halaman Mapolres Nganjuk yang dihadiri oleh Wakil Bupati Nganjuk Marhen Jumadi pada Selasa 28 Juli 2020. Kapolres Nganjuk AKBP Handono Subiakto didampingi Wabub Marhen Jumadi, Wakapolres Kompol Ki Ide Bagustri, Kasatres Narkoba Ibtu Buja Santoso, dan Kasubag Humas Ibtu Roni Yunimantara mengatakan, selama 3 bulan terakhir, Satres Narkoba Polres Nganjuk berhasil mengungkap 22 kasus narkoba. Anehnya, dari beberapa tersangka yang diamankan ini, ada yang masih berstatus pelajar. Ini menandakan bahwa narkoba sudah merambah dunia pendidikan, maka untuk waspada. Kapolres Nganjuk menghimbau kepada masyarakat untuk menjauhi narkoba, terutama para orang tua harus mengawasi putra-putrinya. Kegiatan pengungkapan Satres Narkoba mulai bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun 2020. Dari hasil pengungkapan yang dilakukan Satres Narkoba Nganjuk, jumlah laporan ada 22 perkara, jumlah tersangkanya total ada 30. Dari 30 tersebut, tersangka terkait dengan narkotika ini ada 13 perkara, tersangkanya ada 19, yang terkait dengan penyalahgunaan sabu ada 17 orang, kemudian yang terkait dengan ganja ada 2 orang. Kemudian terkait dengan obat-obatan keras berbahaya ada 9 perkara, tersangkanya ada 11 orang. Yang terkait dengan pil double L ini 10 orang, terkait dengan pil Y ini 1 orang. Jumlah total barang bukti yang sudah kita amankan, sabu sebanyak 13,53 gram, kemudian ganja sebanyak 119,18 gram, obat-obatan keras berbahaya totalnya 9.283 butir. Ini terdiri dari pil double L sebanyak 9.093 butir. Kemudian pil Y ini sebanyak 190 butir. Penerapan pasal yang dikenakan, pertama terkait dengan narkotika, ini adalah tanpa hak melawan hukum menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1, bukan tanaman dan atau penyalahgunaan narkotika golongan 1, sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat 1 junto pasal 12, ulangi 112 ayat 1 junto pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukumannya minimal 7 tahun sampai dengan 20 tahun, maksimalnya hukuman mati. Kemudian yang kedua terkait dengan obat-obatan keras berbahaya, pasal yang dikenakan adalah tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 junto pasal 98 ayat 2, 3,
Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Ancaman hukumannya minimal 5 tahun sampai dengan 15 tahun penjara. Sementara itu, Wakil Bupati Nganjuk Mahran Jumadi mengaku prihatin adanya pelajar yang terlibat narkoba. Kedepan, pihaknya akan lebih giat melakukan sosialisasi terkait bahaya narkoba di lingkungan sekolah. Alasannya, obat-obatan terlarang dapat merusak generasi bangsa. Untuk itu, tindakan preventif harus segera dilakukan dengan jalan memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat, terutama pelajar. Tadi kurang lebih ada 2 orang pelajar ya, dari Kertosono, ikut prihatin ya. Itu mengonsumsi apa, Pak? Yang satu double L, yang satu sabu. Terus orang tuanya juga, yang satu beca, yang satu lagi orang tuanya itu buruh bangunan. Ini kan jadi apa ya, keprihatinan kita. Jadi saya tanya, mengapa kok sampai terjerumus ke situ? Apa orang tuanya kurang perhatian dan seterusnya? Ternyata pengaruh dari teman. Nah, ini yang penting. Saya berharap betul untuk pelajar-pelajar di Kabupaten Nganjuk, hati-hati memilih teman. Jangan sampai teman ada yang bisa membuat kita itu motivasi tinggi ke hal yang baik, ada teman yang malah menjerumuskan. Nah, ini kan kasihan. Kalau mereka-mereka salah memilih teman, akhirnya terjebak ke yang satu sabu, yang satu double L. Dan upaya dari pemerintah, Pemkab, apa? Ya, mungkin kita akan juga sosialisasi pencegahan sabu ke sekolah-sekolah nih, akhirnya. Kita mulai akan SMP, kita akan gandeng BNN untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah, mulai SMP, terus kemudian nanti juga ke SMK, sehingga betul-betul anak-anak atau generasi muda di Kabupaten Nganjuk ini betul-betul menjadi generasi muda yang unggul, tidak malah terjebak kepada hal-hal yang negatif seperti kena sabu dan double L seperti ini. Ini tadi ada perangkat juga, Pak. Pemda sendiri kurang dalam memberikan pemahaman narkoba kepada para perangkat desa. Ya, ini kan kembali lagi perangkat di Nganjuk kan banyak. Ada salah satu tadi Pak Joko Tirto itu juga kena asimilasi tapi kena lagi. Ini juga kita perlu pendalaman mengapa kok kembali lagi. Biasanya satu karena lingkungan. Lingkungan itu penting sekali. Siapa kamu, siapa temanmu. Atau dibalik juga, siapa temanmu, siapa kamu. Pasal yang dijeratkan, pertama terkait penyalahgunaan narkotika. Ancaman hukuman minimal 7 tahun penjara sampai dengan 20 tahun penjara, maksimal hukuman mati. Kedua, terkait penyalahgunaan obat-obatan keras berbahaya, ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara sampai dengan 15 tahun penjara. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.